ini kita mau membahas soal bucin atau budak cinta. Tapi bukan soal istilahnya bucin, tapi lebih ke makhluk yang paling bucin di dunia. Ternyata bukan cuma manusia aja loh yang bisa bucin. Ada satu jenis hewan yang bahkan bucinnya banget-banget mengalahkan kebucinannya manusia. Kalian mau tahu apa hewannya? Yuk simak yang satu ini. Ini dia tersangka yang disebut-sebut hewan terbucin. Namanya adalah burung lovebird. Lovebird merupakan salah satu jenis burung yang masuk ke dalam genus Argaponis. Burung ini merupakan salah satu hewan yang istimewa lantaran suaranya yang merdu sekali. Karena suaranya yang merdu, burung ini sering diikutkan dalam kontes kicau burung. Nah, yang jadi salah satu fakta unik soal burung ini adalah lovebird merupakan hewan yang ternyata juga bisa bucin. Seperti halnya manusia yang patah hati, lovebird juga bisa merasakan sedih, bahkan juga stres saat terpisah dengan pasangannya atau saat pasangannya mati. Dalam tahap yang paling ekstrim, sebagian lovebird bahkan ada yang ikutan mati karena pasangannya mati. Untuk menangani lovebird yang sedang stres, ternyata bukan hal yang sulit dilakukan. Pakar burung seperti yang dilansir di newsday.com memaparkan cara menangani lovebird yang sedang stres ketika pasangannya mati. Menurut mereka, katanya dengan menempatkan kaca bisa membuat lovebird tadi tidak akan merasa kesepian. Nah, itu tadi hewan yang dijuluki hewan terbucin mengalahkan bucinnya manusia. Si lovebird ini bahkan bisa stres atau mati saat pasangannya mati. Kalau kalian jangan sampai kayak gitu ya. Komen terus channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi unik seputar Jogja dari Tugu TV.